Anda masih bersama kami di Warta Sore. Kontingen Kabupaten Banyumas berhasil menjadi juara umum kejuaraan renang sekedu Pekalongan Banyumas atau Dulongmas. Kontingen Banyumas berhasil meraih 29 emas, sedang kontingen tuan rumah Purbalingga hanya masuk peringkat 4 dengan perolehan 1 medali emas. Kontingen Kabupaten Banyumas berhasil meraih 29 medali emas dan menjadi juara umum kejuaraan renang sekedu Pekalongan Banyumas atau Dulongmas di Owabong Bojongsari Purbalingga. Sedangkan untuk urutan kedua, kontingen Kabupaten Temanggung berhasil meraih 3 medali emas dan urutan ketiga, kontingen Brebes berhasil meraih 2 medali emas. Kemudian urutan keempat, tuan rumah kontingen Purbalingga hanya meraih 1 medali emas. Meski hanya meraih 1 emas, namun prestasi tersebut membanggakan karena dapat membangkitkan olahraga renang di Purbalingga. Prestasi yang diraih dapat memberikan motivasi bagi generasi muda untuk ikut berprestasi. Juara umum itu dari Kabupaten Banyumas dengan perolehan medali emas 29 emas, 10 perak, dan 10 perunggu. Alhamdulillah untuk Kabupaten Purbalingga sebagai tuan rumah, walaupun penuh dengan perjuangan, ini sebagai indikasi bangkitnya kembali renang di Kabupaten Purbalingga. PRSI Purbalingga mendapatkan 1 emas, 5 perak, 1 perunggu. Kejuaraan renang Dulongmas diikuti perenang dari 15 kabupaten, kota dari ekskarisidenan Kedu, Pekalongan, dan Banyumas. Kejuaraan yang diraih dari masing-masing juara menjadi kebanggaan sendiri dan motivasi bagi generasi muda untuk berusaha dan berlatih lebih giat lagi. Kejuaraan tersebut mempertandingkan 15 nomor di 5 gaya. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV, mewartakan.